Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina di Pesona Wisata Kita. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di Elvata Farm, Krasak, Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, ini kita mau mengeluarkan monster ini. Monster kambing. Ini sama Mas Fajri, ini kambing jenis apa Mas? Ini Sapera Mas. Kok besar banget gini Mas? Iya Mas, makanya.
teman-teman. Ini umur berapa tadi? 3 tahun mas, kurang lebihnya. Iya. Tapi kurang 3 tahun. 3 tahun. Bobotnya sekitar 90 km. Wah, 90 km. Kilo. Kilo. Soalnya ya timbangannya juga enggak ada sih mas timbangan. Ya, kira-kira aja lah. Ya perkiraan ya segitulah. TB 90 up. Tinggi badan 90 up ya. Heeh. Tapi kan lihat dari tinggi badan tuh seberapa ya, Mas? Di sini, Mas. Di ujung. Ujung ya. Di bawah leher. Nah, terus lihat kita dari tulangan kakinya kan juga besar gitu. Iya. Tapi ada yang bilang ini crossbur karena kelihatan dari karakter kuping, kaki, badan. Tapi kan ya kurang lebih kalau saya nilainya ini sapera sih mas, masuknya masih tetap. Soalnya kalau untuk jenis sanen itu kan harus jelas asal usulnya baru bisa disebut sanen F berapa gitu. Kalau ini sapera ya? Saya nyebutnya sapera ya, terserah orang menilainya seperti apa gitu. Kalau saya kan apa adanya, kalau nggak ada recording yang jelas pejantannya apa, ya itu nggak bisa disebut sanen. Kalau untuk bakalan sendiri jenis sapera ini berapa ya mas? Macem-macem sih mas, kalau untuk jantan ya nggak lebih mahal sedikit dibanding Jawa Randu sih gitu mas. Untuk betina yang agak mahal siap-siap kawin di sekitaran sapera-sapera kelas ekonomis itu sekitar harga 2 jutaan lah mas gitu. Itu bakalan ya? Yang betina dere isi 9-10 bulan lah. Kan itu dicari ya? Ya alhamdulillah mas, kayak di kandang kan ada sampel. Ada 6 ekor biasa pesenan, tapi lagi kondisinya lagi drop kan. Belum dijual ya? Belum, biar dulu biar sehat baru tak jual. Lagi dilatih pakannya juga, jadi saat sampai ke kandang konsumen itu kambing dikasih makan apa insya Allah udah mau mas gitu. Kalau dijual tuh kena harga berapa ya yang betinanya? Itu sekitar 2 jutaan sih mas per ekor ya, kalau di ordernya banyak. Umur berapa itu? Itu sekitar 3 ekor yang udah siap. 3 ekor yang usia 5 sampai 8 bulan. Siap gitu. Pajak ya? Ya, siap pajak. Iya. Berarti 2 jutaan kok murah banget, Mas? Ya, sekarang kan saya kalau dapat belanjanya murah ya saya enggak mungkin jual mahal-mahal, Mas, gitu. Yang itu penting kan lancar. Penghasil cuan tiap hari kan. Iya, susu, ya, tapi kan kelasnya itu kan masih ekonomis, Mas, bukan yang kelas perah banget ya? Kelas perah banget itu kan kita lihat saat laktasi. Laktasi itu kan harganya juga udah marketnya udah lumayan mas, harganya bisa ada yang puluhan juta gitu. Loh, kalau melihat kelas perah itu sapera itu bagaimana? Ada perbedaan ya? Ada sih mas perbedaan, misalnya ya cenderung ambingnya lebih besar lah. Kayak darah itu istilahnya, tapi ambingnya usia misalnya sama kayak Jawa Randu gitu. Pasti adalah perbedaannya, ambingnya lebih besar lah. Terus ya kayak dari karakter tanduk itu beda mas. Tapi jangan salah, Jawa Randu sendiri juga ada yang benar-benar susunya bagus, tapi kan umumnya enggak gitu. Jadi harus pandai. Iya gitu, ya insya Allah. Ini sapera yang kelas ekonomi atau kelas parah ya? Mana? Yang ya, kira-kira kita ekonomis lah kalau saya masih mainnya. Soalnya kalau untuk kelas yang itu kebanyakan untuk peternak besar mas. Iya, maksudnya jangan salah pilih. Iya nah. Benar, makanya saya jual pengadaan sapera itu ya kelas ekonomis. Ntar setelah, tapi ada beberapa yang mendapatkan itu barang ekonomis tapi bagus gitu. Ya intinya pada umumnya lah harga-harga standar lah gitu. Oke ini terima kasih mas, jumbo banget ya. Iya. Sangat besar. Ini kira-kira udah ada yang ngelirik belum mas? Udah sih mas beberapa, emang rencana kan untuk ntar maskot di lapak pas kurbanan saya bawa ke Jakarta rencananya. Dibawa mas ke Jakarta rencananya, tapi udah ada beberapa yang menanyakan ini. Ya insya Allah kalau harganya cocok, terus ya pesanan Lampung juga ke Lampung insya Allah ini udah deal gitu mas. Laku berapa nih mas kira-kira kalau dijual? Kalau untuk sekarang sih mas, saya jualnya murah loh mas sebenarnya ini. Ya jangan murah-murah mas, kira-kira yang ini sekitar ya 7 juta lebih lah mas. 7 juta lebih ya untuk ukuran ini, istilahnya kalau untuk kurbanan nanti ya harganya mengikuti harga pasar lah gitu. Kalau untuk breedingnya udah masih bisa ya? Ini justru usia matang mas. Siapa? Untuk mencetak
anakannya insya Allah hasil bagus. Karena untuk kambing itu di usia 2,5 tahun ke atas lebih bagus untuk hasil anakannya gitu mas. Kalau terlalu muda juga gak bagus. Oke, terima kasih ya mas ya. Siap. Semoga bermanfaat. Amin ya. Kalau belum laku monggo segera cepet-cepetan ya mas ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ternak.